kita bagi tahulah pula dengan, aduh, dia ni nak ke mana ni? Confirm nak pergi kanan. Nampak? Nak bagi kiri. Tawakkal ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat pagi. Sekarang ni korang sedang menonton vlog channel YouTube Sobri Mansor. Terima kasih kepada korang yang sedang menonton video ini. Moga-moga saya doakan korang agar senantiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, vlog pada waktu pagi. Saya ni on the way nak pergi kerja lah. Macam biasa, masih lagi bergelar pekerja. Okay, vlog kali ni saya hanya nak bercerita dan nak berkongsi tentang aktiviti-aktiviti saya dan juga kawan-kawan dalam 3 bulan atau 6 bulan yang akan datang. Saja je lah nak update, nak bagi tahu aktiviti-aktiviti kita orang yang mana mungkin kalau katakan kena dengan konten dalam video vlog saya ni, bolehlah saya kongsikan aktiviti-aktiviti kita orang ni. Tapi sebelum itu, macam biasalah, sekiranya korang merasakan video saya ini ada info terbaru, korang bolehlah tekan butang like. Dan sekiranya korang nak bertanya apa sahaja tentang aktiviti saya, korang boleh tekan butang komen dan ajukan sebarang pertanyaan ataupun sebarang soalan. InsyaAllah saya akan jawab. Dan jangan lupa juga kepada korang yang baru pertama kali menonton vlog saya yang ini ataupun mana-mana video saya yang sebelum ini di channel saya, jangan lupa untuk korang tekan butang subscribe dan juga tekan juga butang loceng agar korang tidak terlepas info terbaru ataupun video-video terbaru daripada saya. Okey, hari ini 27 hari bulan 2. Kejap je kan masa, sedar-sedar tup dah bulan 2. Sedar-sedar lagi, oh dah puasa. Sedar-sedar lagi, oi dah raya pula. Biasalah dunia berputar ligat. Usia pun dah semakin meningkat. So, hadap je lah kan. Okey, macam yang korang pernah tengok video saya yang sebelum ini, yang mana saya dan kawan-kawan ada buat sesi ride ke Cameron Highland. Pada korang yang masih belum menonton video itu tersebut, bolehlah korang tekan pada link di sebelah penjuru atas kanan ni. Saya dah sediakan link dia untuk korang tonton. Itu kenangan dan momen-momen kita orang lah, saya dan kawan-kawan, semasa buat sesi ride santai ke Cameron Highland. Ini je lah kenangan yang ada. Untuk sesi ride santai berikutnya, bila dah sekali nak buat sesi ride ni kan, dia jadi macam gian pula lah nak buat next-next lagi. So insyaAllah untuk bulan 3 lah, sekiranya tiada halangan, ada permintaan daripada antara kita orang ni, yang mana ada yang mencadangkan untuk buat sesi ride santai ke Johor. Oh my god. Wow. Ke sebelah selatan tanah air. Destinasinya adalah ke restoran nasi Pakistan Lam Sheng. Restoran ni pernah viral dulu. Owner dia adalah seorang usahawan yang gigih. Owner ni pernah viral kat TikTok dan restoran ni pun automatik lah viral. Saya pernah lah merasa nasi Pakistan ni. Waktu duk tengah viral tu lah saya cuba. Tapi rasa nasi tu kurang lah. Tapi bila kali kedua datang tu, owner dia dah perbaiki rasa nasi Pakistan tu. So kali pertama dan kali kedua pergi tu memang dengan anak dan isteri lah, dengan rumah. Kali ni kita bawa kawan-kawan pula lah, sama-sama pergi merasa pula, adakah rasa nasi Pakistan ni sama tak ataupun dah berubah, adakah rasa dia lebih sedap ataupun dia rasa kurang. So kalau sedap tu kita bagi tahulah dengan kawan-kawan, kalau tak sedap kita bagi tahulah pula dengan, aduh, dia ni nak ke mana ni? Confirm nak pergi kanan. Nampak? Nak bagi kiri. Signal tak nak bagi. Ha. Anda kena marah apa yang bagi ni. Mana kita tadi? Ha. Kan dah lupa pula dah. Ha. Okay. Kita nak cubalah sama ada rasa dia tu lebih sedap
ataupun rasa dia kurang. Kalau sedap, kita kenalah bagi tahu kawan-kawan dan juga korang yang sedang menonton video kan. Kalau tak sedap, kenalah bagi tahu dengan owner tu sendiri. Minta dia tambah baik ke apa ke. Gitulah. Okay. So tarikh tu belum dapat lagi tarikh yang kena dengan jadual kerja saya dan juga kawan-kawan. So insyaAllah kalau dah ditetapkan nanti, kalau korang nampak video tu dah up, maksudnya waktu tu lah kami free. Maybe antara 7 hari bulan ke 12 hari bulan 3 lah. 12 tak boleh, 12 dah puasa. La ilaha illallah. Itulah info pertama aktiviti kita orang nanti. Itu pun kalau diizinkan, kalau diberi keizinan kan. Kalau tak dapat nak buat macam mana? Plan lah untuk next ride pula. Okay, info aktiviti saya yang kedua pula, itu pun sama jugalah. Kalau tak ada arah melintang, tak ada apa-apa halangan, saya dan juga kawan-kawan akan ke Thailand. Kalau ikut perancangannya pada bulan 6 nanti. Tarikh pun sama juga, tak dapat lagi, tak dapat tetapkan lagi. Tapi dalam area bulan 6 lah. Kami ni masing-masing sedang merancang lah. Tu hari dah peringatkan pada diorang, terutamanya si Izwan, si Saifullah, Koyum. Inilah kawan-kawan yang betul-betul orang kata setiap kali pergi ride ke muka ni lah yang ada. So yang lain tu sebagai support team lah. So setakat ni yang confirm, 3 orang ni lah, termasuk saya 4 orang, dan ada seorang lagi kawan saya. So dulu dia memang satu office lah, namun memandangkan dia dimurahkan rezeki, berpindah bekerja di agensi lain. Masih lagi contact, masih lagi orang kata bergurau-gurau kasar dalam WhatsApp. InsyaAllah dia pun kata, tanya tu hari dia pun nak join juga. So inilah Syahrin, abang SMAC 250. Kalau ada yang nak join nanti, so nanti saya akan beritahu lah. Banyak jugalah yang perlu kita orang sediakan. Yalah, sebab ini adalah pertama kali saya nak ride ke Thailand. Pasport pun tak ada, kena buat pasport dulu. So pasport tu saja dah lebih kurang dalam 200.5. Kemudian nanti nak kena cari Bluetooth intercom pula. Bluetooth intercom ni pula kenalah cari yang jenis mesh communication. Mesh communication ni fungsi dia adalah bila kita dah connect sesama berada di dalam satu channel yang sama, duduk dalam group, tetapi bila katakan seorang ataupun dua orang terkeluar daripada channel tersebut, bila dia nak join balik, dia tak perlulah nak kena tekan reconnect ke apa, dia akan automatic connect. Mudahlah, dia tak adalah kenyah nak kena rubber lah tepi helmet, nak kena tekan mana butang kan. Dia jadi senang lah. Saya pun dah buat lah orang kata sedikit selidik-selidik, riki-riki sikit. Jumpalah satu Bluetooth intercom ni, dia nama AGS, model Q8. Dia ni lah yang harga dia marahan sikit di Shopee. Takpelah, beli je lah dulu. Okay, pasport kena buat, Bluetooth intercom kena ada. Kemudian part yang ketiga ni penting jugalah, kena ada travel insurance. Kemudian insurans berada di sana pula kena juga ada kan. Dia pun dah survey, oh boleh tahan jugalah. Tapi itulah, kalau katakan kita buat persediaan awal, insyaAllah benda tu akan memudahkan. Itulah antara aktiviti-aktiviti saya yang bakal berlangsung ataupun yang bakal saya hidangkan di channel YouTube saya nanti. Tiba sampai sini ni, confirm lah. Kan cuti pun jam. Takpelah, sebab dia Alphard kan, tak payahlah hon. Dia pun bagi signal. Macam tadi, kereta tadi tu, signal tak bagi. Sedar-sedar dah masuk kiri. Yang ni ada juga otaknya juga, kan? Bagi signal. Untuk pengetahuan korang, yang mana pemandu-pemandu kereta ni, termasuk saya jugalah. Saya pun driver, drive juga. Bila nak menukar lorong ke, nak membelok kiri ke, nak belok kanan ke, korang bagilah signal. Tolonglah tangan tu rajin sikit. Nak tukar lorong kiri ke lorong kanan, bagilah signal. Nak masuk simpang, bagilah signal. Adik tadi lalu bagi signal tak? Bagi. Ada jalan tau. Macam saya tengah bawa motor ni, duduk tengah-tengah lane ni, senanglah saya nak nampak korang. Bila nampak lampu kuning berkelip-kelip tu sebelah kiri, saya fahamlah yang korang tu nak masuk lorong kiri. Macam saya ni, kalau duduk tengah-tengah ni, abang ni pun
Nasib baik bang. Nampak macam lori ni kan bagus. Bila dia bagi lampu signal tu, kita boleh lah pelankan kenderaan. Kita bagilah dia jalan dulu. Ini tak, korang nak masuk lorong, suka hati korang je nak masuk. Nanti bila accident, korang salahkan kami yang bawa motor ni. Kata kenapa potong belah kiri. Inilah salah satu benda yang menjadi punca. Motor ni saya nak cerita, selama 3 tahun saya guna motor ni, dah 3 kali dah ABS dia ni function. Disebabkan gara-gara nak mengelak kereta yang masuk lorong tak bagi signal. ABS ni nak tahu nak function ke tak function, time kau tengah emergency nak mengelak daripada kereta supaya tak terjadi accident lah. Itu betul-betul ABS motor ni berfungsi. Dia takkan boleh kau nak test ABS tengah-tengah kau jalan tiba-tiba kau nak, tak ada. Dia nak tahu ABS tu jalan ke tak jalan lah, time kau tengah emergency lah. 2 kali tu break ABS depan belakang. Sambil duduk. Kali yang ketiga tu, itu saya break berdiri tu. Tapi alhamdulillah, orang kata Tuhan masih lagi bagi peluang untuk saya fikir salah saya ke ataupun salah orang lain. Benda yang terjadi tu ada hikmah. So dia minta lah Tuhan tu nak tunjuk yang kita ni kenalah berwaspada sentiasa. Gitulah pengalaman. Okay, dah nak sampai. Sembang punya sembang dah nak sampai ofis. Macam biasalah, jalan ni hanya yang tahu je tahu. Hashtag YTJT. Dah tak sampai lah. Okay, gitulah sesi vlog saya pada kali ni. Hanya nak bersembang kosong je. Nak dijadikan konten agar korang sentiasa update dengan video-video saya lah. Kalau korang tanya kenapa saya naik atas ni, naik ke parking atas bumbung ni, sebabnya korang boleh parking sebenarnya dekat atas ni. Kalau motor lah, motor kereta mana yang first time yang tak pernah lagi datang ke TBS ni. Kalau katakan korang nak parking motor, boleh nak parking. Buat masa sekarang ni lah. Sebab di atas ni, dia selamat sikit berbanding kalau korang parking dekat area open di arah satu bawah. Di level satu. Sini memang safe sikit lah. Okey lah, dah sampai dah tempat saya bekerja ni. Macam biasa, semoga korang mendapat sedikit info-info terbaru daripada apa yang saya duk bebel, daripada apa yang saya duk kongsi tadi. Okey, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Adios, amigos.